Okay, guys. Untuk video kali ni, kita nak unboxing helmet. So, helmet ni kalau korang tengok dekat video shot, ada aku tunjuk yang aku pergi kedai membeli helmet ni. Ha, kira macam shot video untuk vlog lah. Situ korang boleh tengok kat mana aku beli. And kalau korang nak tahu juga, korang tengok dekat description. Okay? And ini dia helmet yang aku beli. Design dia sama macam bell. Biji dah macam bell. And brand ni dia brand lain. So ini adalah brand LTD. And dia MAG LTD. MAG LTD. Aku tak sure sama ada dia adalah gabungan antara Magnum ke apa ke. I'm not sure. Tapi yang ini LTD lah. And then korang boleh tengok dia punya cap. Okay, cap dia kat sini pun korang boleh tengok. Dah tahu dah dia ada 5 button. So kebanyakannya ada 3 button. So kalau ada yang korang pakai 3 button, korang nak guna cap ni pun boleh, tak ada masalah. Nanti korang klik saja 3 button juga. So 2 yang di antara 3 button yang ada 2 tu, ha, itu korang tak payah klik lah, sebab dah tak ada benda nak klik. And kat sini korang boleh tengok texture dia. Ha, ni sekadar helmet lah. So ini bukan helmet dia panggil mid helmet. Ah, tak. So aku ambil bukan ambil design mid. So ini daripada sisi tepi. Dan ni korang boleh tengok dia punya sponge dia macam mana. And harga dia dekat sini adalah RM198. Kalau korang beli dekat kedai, and aku beli dekat kedai, harga aku bayar tu dalam RM100. Saya ada discount lah, kat situ dia ada sale. And kalau korang beli dekat TikTok Shop ke ataupun Shopee ke pun tak ada masalah. Ada kalau tak silap nama dekat kedai ni. Cuma nah, kalau boleh helmet tu korang pergi je lah kedai senang, sebab korang nak test dekat kepala nam ke tak dengan korang punya kepala, sebab kepala saiz tak sama. And helmet ni pula dia free size, dia tak ada saiz. Jadi better korang pergi kedai test dulu. Okay, aku nak pairkan helmet ni dengan visor yang aku beli. So dah sampai visor ni, baru aku unboxing helmet. Jadi sekarang visor dah sampai, kita nak buka kotak dulu. Kita nak tengok dalam dia macam mana. Pun tak tahu rupa dia macam mana, tapi aku beli je. And ini bukan yang Bell punya visor. And aku beli yang biasa punya. Ini yang harga dia dalam apa ya? Aku beli RM20 harga dia. Tak ingat, tapi bawa RM20. Dalam berapa bulan? And kita panggil visor ni bubble visor. Kalau korang boleh tengok, bubble visor ni dia kembung-kembung sikit. Dia kembulat-bulat. Ala-ala helmet astronaut punya cover visor kan. And aku boleh beli sekali ni supaya boleh fit. Kalau korang tak nak pakai pembeli, nak pakai pembeli. So, bila korang pakai ni, bezanya korang boleh fit. So, bila waktu malam korang boleh buka. Pelak. Sebab benda ni, visor ni kalau korang ambil yang macam aku ambil silver ni, dia pelak tau waktu siang. Ha, so jadi bila panas tak terasa, tapi bila malam tak sukar sikit lah kalau nak buat motor. So kalau malam tu buka je lah, lagi senang. Ataupun korang beli dua. Satu korang beli yang untuk malamnya. So korang beli yang malam, korang beli lah cerah. Korang beli yang clear ke, ataupun korang beli warna yellow tu ke, atau orange ke, ha, itu ada. Korang boleh beli. Nanti aku bagi link dan description kat bawah. Okay, cara nak pasang dia. Okay, kalau korang tengok dekat sini, dia punya apa kita nak panggil, flip cap ikut. Aku pun tak tahu nak panggil. Dia ada 3 button, dia boleh adjust. And dekat penama ni, visor ni pun dia boleh adjust juga. So korang klik saja macam ni. Korang boleh nampak kan, sebab dia 3 button. Yang helmet kita ada 5 button helmet yang ni. So korang klik saja bahagian tengah, bahagian kiri kanan yang paling ujung. Nah, nampak. Lepas tu ini korang adjust button ni. Klik je. So dia mudah je, tak susah. Cuma bila korang beli yang visor, ha, ini agak sukar sikit lah yang bahagian visor ni. Sebab dia punya apa kita panggil finishing dia tu tak berapa nak okey lah dari segi dekat button tu, sebab dia ketat. Ha, so aku kena ketan kuat sikit lah nak. Dah dia sukar lah. Okay, yang ni ha, nampak. Bila dah masuk tu, dia akan bunyi ketak je. So bila dah masuk, okey lah. So korang boleh pakai. Ha, barulah korang boleh masukkan korang punya visor ni. Okay, visor pun sama juga. Dia punya finishing dia tak berapa okey. Tapi disebabkan murah, orang kena redor je lah. Finishing macam ni, nak buat macam mana? Kalau tak, korang beli je lah yang Bell ataupun brand yang lain. Kalau tak silap, Bell hari tu aku tengok dekat kedai dalam
3 ke 400 macam tu. Untuk bubble visor saja. Ha, kalau helmet untuk yang brand Bell ni yang lebih kurang design macam ni, berapa ya aku dah tengok hari tu? Silap dalam apa ya? 400 kot nama tu. Tak lah, aku tak ingat. Nanti korang balik-balik sepeda lah. Cari sendiri. So, tak pasalnya visor ni pun sama juga. Klik-klik-klik je. Dah klik, dah settle. Korang dah boleh pakai dah, nampak tak? Dah settle helmet korang. So, kita boleh pakai. Dan itu saja untuk video unboxing kita. Helmet baru. Okay, bye.